take off. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Kembali saya berada di proyek duplikasi overpass Pondok Cabe yang berada di atas main road Tol Serpong Cinere Seksi 2 atau Tol Sercin 2 ya, yang merupakan bagian dari jaringan tol Jakarta Outer Ring Road 2. Menantikan tol Cijago 3 selesai, maka Tol Sercin 2 ini bisa segera digunakan. Dan ini adalah video pengambilan di hari Jumat yang mungkin tayang di hari Sabtu, karena ini sambil jalan aja ya. Dan posisinya di hari ini sobat keluarga semua, untuk diketahui bahwa kondisinya itu ternyata sepi sekali, tidak seperti hari-hari biasa, karena memang kalau kita saksikan di informasi jasa marga, memang yang keluar Jabodetabek itu sangat banyak sekali ya. Dan ada progres apa di duplikasi overpass Pondok Cabe? Langsung saja kita saksikan video hari ini. Progres-progres apa saja yang bisa kita saksikan di perubahan ataupun proyek dari duplikasi overpass Pondok Cabe yang dinantikan. Tentu saja kita juga menantikan bagaimana pelebaran atau area pelebaran jalan seutuhnya dari Pondok Cabe. Dan kali ini kita saksikan ada pom bensin yang sudah siap untuk beroperasi, dan ada jalur untuk keluar di sana untuk pom bensinnya. Dan ini juga sudah dibuat juga nih untuk di area ini, mungkin juga sebagai area masuk ya, keluar masuknya di titik ini. Dan sudah pengecoran, kalau kita saksikan ini sudah pengecoran, pengecorannya pun sudah bisa saya sampaikan, coran ini sudah rapi ya. Ini corannya udah rapi, udah rigid. Dan kita lanjutkan untuk menyimak bagaimana progres duplikasi overpass Pondok Cabe di sini. Ya, di sini sepertinya juga ada jalan warga yang dibuatkan. Jadi sudah ada jalan, terus di sini juga ada jalan satu jalur yang nantinya akan menjadi satu jalur terpisah. Karena duplikasi overpass Pondok Cabe ini nantinya masing-masing jalur akan menempati bagian dari duplikasi atau bagian dari overpass Pondok Cabe ya. Kalau kita saksikan kan di kanan ini masih dua arah, nanti jadi masing-masing overpass ini akan dibuatkan jalur satu arah. Kalau kita saksikan ini masih pekerjaannya di pembesian untuk area pagar pembatas ya. Jadinya sudah dipasangkan atau pembesian. Nah, di sini juga ada ekskavator. Nah, ini juga saya tapi nggak tahu nih pekerjaannya apa di sini, tapi yang jelas di sini kita saksikan ada perubahan pengecoran juga di sisi kiri. Sekarang kita lanjut. Oke, jalan warganya sudah mulai didetur ya. Tuh. Jalan warganya sudah mulai didetur, seperti yang saya katakan bahwa pastinya bagian ini kenapa belum kemarin kita saksikan belum ada perubahan? Hal ini dikarenakan belum ada pekerjaan deturnya, jalan detur atau jalan sementara. Nah, kalau jalan sementara ini udah dibuatkan seperti ini, maka artinya jalur dari perumahan ini bisa menggunakan jalur detur atau jalur sementara ya. Jadi ada jalur sementara. Jadi nanti masuk dulu ke jalan yang sudah dilakukan proses pengecoran. Bagian ini juga sudah dilakukan proses pengecoran. Nah, emang makin ke depan ini makin menyempit, karena emang di depan sana adalah merupakan bagian dari jalan existing atau yang tidak terdampak dari proyek duplikasi overpass Pondok Cabe. Sekarang kita putar balik ya. Sekarang kita putar balik aja, karena biasanya suka ada yang minta view sebaliknya. Nah, ini dia. Oke, kita mundurkan dulu. Sip, mantap ya. Oke, sekarang kita akan menyaksikan bagaimana pekerjaan dari duplikasi overpass Pondok Cabe yang pengecorannya sudah bisa kita sampaikan sudah semakin mantap ya. Jadi sudah terlihat bagaimana perubahan-perubahan coran atau perubahan pekerjaan pengecoran
ataupun pembetonan dari jalan ini sudah semakin terlihat dengan jelas. Nah, di sini juga ada ekskavator juga di sini, mini ekskavator ya, yang sepertinya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan di area duplikasi overpass Pondok Cabe. Oke, di sini ada jalan deturnya ke sini sudah dibuatkan. Nah, nantinya duplikasi ini akan menjadi masing-masing punya satu arah atau satu jalur masing-masing. Nah, ini dia nih progresnya, sudah dicor, tinggal bagian bahu luar ya. Nantinya mungkin ada pembesian ini nih untuk di area pagar pembatas. Kemungkinan besar nanti akan dilanjutkan. Dan ini adalah sisi kanan, ini adalah bagian dari tol Serpong Cinere Seksi 2 yang terus dinantikan. Pada saat tol Cijago 3 selesai, maka praktisnya tol Serpong Cinere ini juga ikut serta akan dibuka ya. Oke, jadi inilah yang bisa kita saksikan di video kali ini. Udah saya tayangkan juga nih view arah sebaliknya, sehingga bisa terlihat utuh bagaimana progres ataupun perkembangan dari pembangunan duplikasi overpass Pondok Cabe. Semoga bermanfaat. Jika dirasakan manfaatnya, bisa tekan tombol subscribe, like, dan juga share-nya agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate seputar jalan tol Jabodetabek ya. Ada jutaan kendaraan yang bolak-balik menggunakan tol Jor. Maka ini belum sampai mudah-mudahan lah kita bisa targetkan berapa puluh persennya itu bisa subscribe channel ini memang jika memang dirasakan manfaatnya. Kita ketemu lagi di video drone tol Serpong Cinere terbaru ataupun progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah mengirimkan support dan super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.